Tes. Halo para sobat Isnamja dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu ya kan. Aduh gimana nih ya, jangan lupa minum susu setiap hari ya kan. Bentar lagi bulan Ramadan cuy, harus segar bugar badan. Hari ini tuh tanggal 19, tapi update-nya dari kemarin gue udah share di Discord sih. Delta Executor update ya bre, ke versi yang terbaru 2.67. Yang udah update ya ke versi yang terbaru tuh Fluxus sama Delta aja. Hidrogen gak tahu lama. Cara dapetinnya gimana buat update Delta-nya, klik aja strip 3 di sini, close, klik lagi nih. Kalian pilih kategori terus ke Executor Android ya kan. Nah di paling bawah ada Android Executor anti lag. Kenapa gue berani bilang anti lag? Karena gue ada video buat komparasinya. Gue udah cek satu-satu model Hidrogen, Fluxus sama Delta. Yang paling gak lag itu Delta cuy. Makanya gue saranin buat handphone-handphone kentang itu pakai Delta ya. Klik aja get Executor here di sini kan. Kalau ada pop-up kayak gini close aja sampai masuk ke link Vertis cuy. Nah ini nih link Vertis ini maksud gue. Gimana? Nah kalau kayak gini tolak aja nggak jadi masalah ya kan. Klik aja free access with ads, terus discover article, close, tunggu 5 detik cuy ya kan. Liatin step-stepnya ya, nanti gue kasih tahu juga buat cara gitkinnya gimana. Terus continue to client aja, nanti masuk langsung ke Mediafire cuy. Nah kesini nih, langsung download aja client underscore 567 ya kan. Oke terdownload. Cara gitkinnya gimana bang? Nah klik aja di sini get key dulu bre. Oke dulu sebelum kalian install get key dulu ya, biar enak gitu loh. Kita sambil nunggu beres ya. Kalau ada pop-up kayak gini close aja sampai masuk ke link Vertis cuy ya, jangan sampai salah ke link Vertis cuy, jangan sampai ke link-link lainnya gitu loh. Nah tunggu aja, free access with ads, klik aja di sini cuy. Nah terus discover article, close, tunggu 5 detik ya kan. Kita mah harus sabar menunggu, gratisan mah sabar menunggu cuy. Continue to please wait. Nah tunggu nih ya, tunggu dulu prosesnya, nanti langsung masuk ke work.ink. apalah itu ya, Delta Android Key. Kenapa pakai key sekarang Delta ya? Karena developernya butuh duit, jadi gebatnya lah. Klik aja go to destination. Nah tunggu aja, kalau ada pop up kayak gini nih close aja karena gak penting. Wah ini udah beres ya instalasinya, nanti bentar ya. Klik lagi go to destination sampai masuk ke work.ink.click. Sampai nunggu kalian 15 detik di sini ya. Jangan sampai kalau ke link-link lain mungkin salah nantinya gitu loh. Tunggu aja sampai ke sini gitu loh ya. Tunggu 10 detik, kalem. Nah, proses to target. Klik aja ini. Kalau ada pop-up dan linknya aneh-aneh gitu close aja. Klik lagi proses to target sampai masuk bener-bener ke linknya cuy. Jangan sampai salah. Ini masih salah nih, masalah Shopee cuy, mau jualan apa gimana. Proses to target, klik lagi. Ini juga masih banyak iklannya. Klik lagi. Nah, sampai ke sini. Kalian copy lah semua ini key-nya cuy. Salin ya kan. Jangan lupa di-pin ya di clipboard kalian. Oke. Udah disalin, kita ambil dulu script-nya cuy. Script yang udah update di website gue banyak cuy. Klik aja di sini ke script. Nah, pertama ada Genteng Hub ya, silahkan cobalah Genteng Hub. Terus Zen Hub, Akatsuki Hub udah update juga ya kan. Gue mungkin pakai Saki Hub sekali yang. Saki Hub kali ya. Klik aja get key script di sini. Cobalah cuy, Akatsuki sama Saki Hub masih bagus kok itu. Klik aja free access with ads. Nah, terus discover article. Ini Saki Hub itu kopian dari Zen Hub ya. Developernya mungkin Yuri, mungkin nggak tahu juga Saki Hub pakai key kan sih. Enggak tahu juga sih, lihat aja dah. Kalau pakai key kayaknya ribet, makanya males. Kalau nggak pakai key wajib pakai Genteng Hub aja lah. Gue belum pre-review soalnya ini. Ini copy semua ya scriptnya, jangan sampai salah copy ya. Oke, sudah copy semua, script sudah, key sudah. Kita langsung meluncur saja ke aplikasinya. Jangan lupa install dulu, gue udah install di sini cuy. Masih sama, gue udah install barusan cuy. Ah gimana sih? Biar kalian tahu ya. Tuh, mana nih? Nah ini, client 257 gue udah install barusan tuh. Apa ini install lagi? Oke, jangan lupa login ya. Roblox, tapi gue belum get key gitu loh ya. Biar kagak kelamaan videonya, bre. Siap. Masuk tampilan kayak gini. BTW ini gue pakai Android ya. Masih pakai nanya gimana? Kalau kalian mau tanya, bang gimana bang cara share screen di handphone ke Androidnya? Boleh DM Discord gue aja lah.
Nanti gue kasih software programnya. Soalnya ini bener-bener harus pakai teknik gitu. Sebenarnya SCRCP itu dari lama, tapi kalau pakai emulator tuh kan suka nge-lag pertama tuh, dan emang nggak kompatibel. Mending ya udah share screen aja kalau kalian punya handphone gitu. Tapi ini tergantung handphone kalian ya. Kalau handphone kalian kentang ya di screen sini sama aja gitu. Kalau buat nanya hidrogen kenapa bang nge-lag, emang hidrogen nge-lag cuy. Gak tau kenapa kebanyakan sistem sekarang pertama itu kedetek malware. Wah ribet banget hidrogen cuy pokoknya. Hati-hati dah pengguna-pengguna hidrogen cuy. Nah nanti kalau udah gate gitu langsung otomatis sini ya. Oke buat fitur-fiturnya ini yang terbaru banyak cuy. Ini buat copy Discordnya di sini, ada kreditnya di sini. Kita klik aja unlock FPS di sini. Kali paling penting unlock FPS tuh ya. Oke kita minimize dulu, kita pilih pirate dulu ya kan. Kita paste dulu script di sini. Scriptnya ini pakai ini nih ya, pakai Sakihab nih yang ini nih. Oke klik aja di sini. Close, langsung execute test aja. Ah masuk acik pakai kicau the full. Oke gak apa-apa kita gate key aja dulu ya. Oke kita beralih ke browser dulu karena si Sakihab ini pakai key, ya udah gate key aja lah ya. Gue disediain tombol gate keynya, klik aja tombol gate key ya kan. Ya kan nanti langsung masuk ke link Vertis. Udahlah ya, tungguin aja lah ya, biar cepet beres nih. Klik aja free access, nanti free access with edge sih biasa. Udahlah. Acik. Key-nya cuma 1 sampai 9, coba the full. Enggak apa-apa lah ya. Oke, 1 sampai 9 ya kan. Kita select all, copy. Capek-capek get key-nya cuma gitu doang. Aduh, bodohan ini. Oke, kita sudah di halaman login, anjay login. Klik aja get key-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini hapus dulu nih semua ya. Please enter key-nya hapus dulu. Nah, kosongin sampai di sini cuy tampilannya ya. Klik aja key valid nanti langsung otomatis ya kan. Udah langsung bisa harusnya buat eksekutornya. Tunggu aja mungkin ada nge-lag dikit buat nampil eksekutornya cuy. Nah tampilannya kayak gini boy. Sakihab cuy. Buat minimize buttonnya cuma di sini doang samping sih. Kalian bisa cobalah. Kita coba fitur-fiturnya apa aja. Sama fiturnya sama kayak Zenhub cuy. Ini dia script nyolong cok. Script nyolong. Script-script yang official tuh gue tahu berapa. Pertama itu ada Hohohab, Mokurohab, ketiga itu Zenhub, sisanya itu nyolong semua. Jadi jangan percaya sama nama-nama yang aneh-aneh itu nyolong semua gitu. Buat ESP chestnya aja kagak berfungsi. Oh berfungsi deng peti namanya peti coy. Oke ya remove fog. Oke lah apa nih coy always day. Widih terang terus cuy. Cheat cuy, ada cheat kayak cheat GTA atau enggak coy, selalu siang itu coy. AS ya. Destroy animation. Oke, kita coba auto farming ya, teman-teman ya. Di mana auto farming fiturnya ya, teman-teman? Oh, di sini nih. Select config. Oke, weapon melee. Pas modenya kita coba pakai default aja lah ya. Oke, ini. Ini apa ini? Oh, ini buat auto. Auto farmingnya di mana, coy? Ribet betul ini. Kalau pakai logo-logo kayak gini start kan? Logo start, combat, auto mirage. Ini apa? No cooldown kayaknya di sini sih, ini di sini tapi di mana buat auto farmingnya ini kagak ada. Ini left config ya paling atas nih. Coba kita lihat tuh ya hilo. Wah cok ini auto farmingnya di mana ribet betul. Bentar lihat dulu. Oh ini nih anjing gak kelihatan cok, di sini cok tuh main farming cok, jelas betul ini farmingnya. Oke lah ya kalian cobalah tuh. Bedanya kalau pakai apa delta sama hidrogen tuh kalian bisa lihat di stat performanya cuy. Kita nyalain ya stat performanya ya. Tuh ngambil CPU nya nggak terlalu gede, average mungkin sampai 60 aja. Tapi kalau delta, kalau hidrogen itu nyampe ke 80 gitu. Makanya gue saranin anti lag tuh emang bener anti lag gitu. Yuk teman-teman ya, kita coba pakai mode yang lain juga masih sama sih. Kill aura. Oh coba sendirilah. Gitu-gitu teman-teman ya. Buat link scriptnya, link apa deltanya di deskripsi cuy. Kalau kalian ribet-ribet ke gue mau pakai gate key, ya udah coba aja ganteng hub. Kalau cuman buat farming itu udah oke kok. Oke gitu teman-teman, nanti jangan lupa subscribe cuy, jangan nonton doang gimana sih. Oke dadah.